Sudah aku bilang, jangan jadi satpam. Nanti kamu dimarahin terus oleh bosmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Opa Wong Bumiayu. Kali ini Opa Wong Bumiayu akan bercerita, akan mengungkapkan tentang penyaluran emosi yang salah. Dimana orang kalau marah dia salurkan apa adanya, dan dia akan katakan pada yang di depannya, akan disalurkan pada yang di depannya tanpa melihat di depannya itu siapa. Nah, yang sering jadi korban ini satpam. Nah, kebetulan Opa Wong Bumiayu dapat kiriman lagi dari Jogja nih, dari Mas Ende Reza. Beliau adalah dosen di Asdrafi, dosen seni drama, dan kebetulan juga Mas Ende Reza ini adalah seorang instruktur psikologi di lembaga Bumi Psikologi Indonesia dan Mutiara Madani Indonesia. Nah, bagaimana ceritanya? Ayo kita lihat sama-sama. Kiriman dari Mas Enderesa. Ada kisah bernama seorang Mr. B. Dia adalah salah satu karyawan di sebuah perusahaan yang cukup punya nama, tetapi perusahaan itu tidak perlu saya sebutkan di sini. Nah, Mr. B pada saat pagi hari dia terbangun, dia terkejut, lantas dia nengok jam dinding menunjukkan pukul 7. Wah, dia berpikir bahwa kalau seandainya saya terlambat datang ke perusahaan ini bahaya. Ini bisa jadi pemimpin saya akan memecat saya karena saya sudah mendapatkan peringatan. Nah, akhirnya Mr. B segera masuk ke dalam kamar mandi. Setelah selesai semuanya, lantas dia memakai baju dengan cepat ya, memakai celana dengan cepat ya. Lantas Mr. B segera mengambil tas, ya, masuk ke ruang garasi, mengeluarkan mobil, sekali tancap gas, itu Mr. B mobilnya melaju dengan sangat cepat. Nah, saudara-saudaraku dan sahabatku di Indonesia, bahwa ketika Mr. B itu masuk ke parkiran kantornya, dia segera keluar, lantas tiba-tiba dia langsung menuju ke ruang pimpinan. Apa kata pimpinan? Pimpinan dengan mata yang sangat tajam menatap Mr. B, lalu sang pemimpin itu berkata, "Sudah aku bilang, kalau kamu terlambat kesekian kali, maka kamu akan aku pecat." Namanya Mr. B, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia adalah anak buah, dia hanya bisa menundukkan kepala dan tak bisa berkata apa-apa. Dan akhirnya Mr. B membalikkan badan setelah selesai, lalu dia masuk ke dalam ruang kerjanya. Sesampai di dalam ruangan, Mr. B bertanya kepada asistennya, "Apakah sudah kau kerjakan pekerjaan yang sudah saya tugaskan kemarin?" Sudah Pak, tetapi itu kurang satu." "Sudah kubilang, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini, maka kamu akan aku pecat." Nah, namanya anak buah ya, asisten ini, dia tidak mampu berkata-kata, lalu juga menundukkan kepala sama kayak Mr. B tadi. Menundukkan kepala dan akhirnya pelan-pelan dia membalikkan badan, lalu di lorong toilet itu tiba-tiba ada satpam hendak menyampaikan sesuatu. "Bapak, ada tamu yang mau bertemu dengan Bapak," katanya. "Sudah aku bilang, kalau aku lagi emosi, rasanya kepingin kebelet pipis, tahu, ha? Kalau sekali lagi, kalau kamu memaksakan kehendak, maka kamu nanti ancamannya akan dipecat." Namanya anak buah ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia membalikkan badan itu satpam. Dan akhirnya setelah sampai di pos satpam, sang tamu
Bagaimana Pak? Apakah saya bisa bertemu dengan yang saya ingin, yang sudah saya sebutkan namanya tadi? Sudah aku bilang, dia lagi pipis, tidak ada tamu. Lantas, sang tamu itu menundukkan kepala, jengkel, dan tak lama kemudian tidak berpamitan, sekali tancap gas, mobil itu melaju dengan kencang, sampai di rumah. Bu, ibu istrinya membukakan pintu. Loh, kok pulangnya sore hari, Pak? Loh, sudah aku bilang kamu banyak bertanya. Sudah, gitu. Nah, istrinya menundukkan kepala sejenak, lalu tiba-tiba membalikkan badan. Tiba-tiba anaknya rewel minta permen. Sudah aku bilang bapak lagi marah minta permen. Anaknya terkejut, langsung menundukkan kepala. Dia membalikkan badan sebelum masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba ada kucing lewat. Sudah aku bilang pasal kucing. Marah. Nah, saudara-saudaraku dan sahabatku yang luar biasa, bahwa karakter itu bisa berantai. Emosional negatif akan menyebabkan negatif. Tapi jika kita senantiasa positif di dalam diri kita, maka orang terdekat akan positif, maka semua orang akan positif, dan alam semesta akan mendukung untuk senantiasa positif di dalam tindakan dan berpikir kita. Sekian. Demikian pemirsa, Anda sudah melihat kan? Bagaimana kalau orang tidak bisa memanage emosinya, maka dia akan keluarkan saat itu juga. Nah, celakanya kan yang jadi korban yang ada di hadapannya. Padahal yang di hadapannya kan tidak tahu mata, tidak tahu masalahnya. Tapi dia menjadi sasaran kemarahannya. Ya, seperti yang diceritakan tadi sama Mas Endereza. Nah, biasanya yang paling sering itu ya memang satpam. Tapi satpam itu mengutarakan juga kemarahannya pada si tamu. Nah, tamu itu terus bergilir sampai akhirnya yang paling terakhir. Inilah celakanya kalau orang membiarkan emosinya, maka yang pasrah, yang kalah adalah orang yang terakhir yang tidak punya kekuasaan. Nah, siapa yang tidak punya kekuasaan? Ya kucing terakhir. Kucing sudah tidak bisa marah lagi sama siapa. Kan kasihan, gara-gara kita membiarkan, mengumbar kemarahan, maka kucing menjadi sasarannya. Pemirsa sekalian, jangan sampai pemirsa Opa Wong Bumiayu bertindak demikian. Karena pemirsa Opa Wong Bumiayu adalah sudah tahu bagaimana cara memanage emosi. Baik ya, kita sampai sekian dulu. Dan satu lagi buat pemirsa, apabila pemirsa ada video-video tentang apa saja, masalah apa saja, silahkan kirim ke Opa Wong Bumiayu. Nanti akan bahas Opa Wong Bumiayu kiriman dari Anda. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.